Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala usanib rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin. Wa ulama'ul akhirati humul lazina la ya'kuluna dunya bidini. Dan ulama akhirat itu humul lazina, mereka adalah orang-orang yang la ya'kuluna dunya bidini, orang-orang yang tidak memakan dunia dengan menggunakan agama. Menggunakan agama, iya. Jadi ulama akhirat itu mereka tidak makan dunia dengan menggunakan agama. Dia mahalin bayarannya. Ini dia, ya. Dengan berdalil ini, dalil itu, pakai Al-Quran, pakai Al-Hadis, macam-macam dah. Bukan enggak boleh pakai bayaran, boleh. Saya ya berpendapat ngikut kepada ulama yang berpendapat boleh. Tapi wal aula yang lebih utama adalah tidak ya, tidak meminta. Tapi kalau dikasih ambil. Jadi jangan kita gunakan akhirat untuk makan dunia. Ini di zaman sekarang udah kayak begini nih. Imam Ghazali di zamannya beliau sudah mengatakan ini. Bagaimana di zaman sekarang? Di zaman Imam Ghazali, beliau sudah mengatakan seperti ini. Bagaimana zaman sekarang? Iya, sudah tahu. Sudah bisa memperkirakan. Dan juga boleh jadi, di zaman itu pun sudah ada. Apalagi di zaman sekarang. Macam-macam dalilnya ini, dalilnya itu. Ya Allah, ya Rasulullah. Ya, agama dijadiin alat untuk makan dunia, untuk mencari dunia. Wala yabi'unal akhirata bidunya, dan tidak dia menjual akhirat dengan dunia. Dia tidak menjual akhirat dengan dunia. Ilima, karena alima mereka tahu. Jadi dia enggak jual akhiratnya dengan dunia. Orang ulama akhirat, akhiratnya dia enggak tuker sama dunia. Ulama dia pegang erat-erat dunianya. Kenapa begitu mereka ulama akhirat? Lima alimu, karena mereka mengetahui min izzil akhirati wa zulid dunya, daripada mulianya akhirat hina dunia. Akhirat itu mulia. Dunia itu hina. Kayak kemarin ada orang, kita memang ya pesantren kita 6 tahun. Dia bilang, "Saya setahun aja dan ntar saya bayar." Ya, kata kita,
Kirim salam kepadanya. Kita dari dulu enggak pernah dibayar. Berarti kalau dikata gitu kita dihargain berarti. Itu satu penghinaan kita berarti. Buat ilmu. Penghinaan terhadap ilmu. Jadi ulama akhirat enggak bisa digoda pakai duit. Disogok pakai duit buat pribadinya, enggak. Wa man lam ya'lam mudarata dunya ma'al akhirati wa mudarataha wa laysa minal ulama. Wa man lam ya'lam, dan siapa saja yang tidak mengetahui mudarata dunya, ya. Lawanan dunia, ya. Lawanan dunia, kontradiksinya dunia ma'al akhirati serta akhirat, ya. Dia enggak tahu berlawanan dunia bersama akhirat. Kontradiksinya dunia bersama akhirat, kepada akhirat. Dia enggak tahu kalau dunia sama akhirat itu kontradiksi, berlawanan. Wa mudarataha, dan dia enggak tahu madaratnya dunia. Falaisa minal ulama, maka itu orang bukan ulama. Wa man ankara zalika faqad ankara ma dalla alaihi al-Qur'anu wal akhbaru jami' wa jami'ul kutubil munazzalati wa qaul jami'il anbiya. Wa man ankara zalika, dan siapa saja yang mengingkarkan itu. Faqad ankara, maka sungguh dia telah mengingkari ma dalla alal Qur'an, apa yang Al-Qur'an tunjuki. Wal akhbaru, apa yang hadis tunjukkan. Wa jami'ul kutubil munazzalati, dan sekalian kitab-kitab yang diturunkan. Wa qaul jami'il anbiya, dan perkataan sekalian anbiya. Siapa yang mengingkarkan bahwasannya dunia itu hina? Dia enggak ingkarin. Dia bilang dunia itu mulia, dunia itu bagus. Maka orang ini telah mengingkari petunjuk Al-Quran, petunjuk hadis, dan sekalian kitab-kitab yang diturunkan, dan sekalian perkataan para nabi. Diceritakan Allah Subhanahu wa taala ketika membuat dunia, Allah enggak pandang dunia. Allah enggak lihat dunia. Allah enggak lihat dunia. Kenapa? Saking jeleknya dunia, kenapa? Karena dunia dapat, yang dapat banyak melupakan hamba-hambanya. Berapa banyak orang lupa dari akhirat sebab dunia. Wa man 'alima dzalika wa lam ya'mal bihi fa huwa asiru syaitani. Wa man 'alima dzalika, siapa saja yang mengetahui itu, dia tahu kalau dunia itu hina, akhirat itu mulia. Wa lam ya'mal bihi, namun dia enggak amalkan. Fahuwa asiru syaitan, maka dia menjadi tawanan setan, sanderaan setan. Dia masih kejar aja dunia, dia tempuh dunia, dia ambil dunia, dia raih dunia, dia keruk dunia, dikandutin dunia. Oh, dunianya sampai di tangan doang, enggak sampai ke hati. Ini dia ulama akhirat, walaupun kaya tapi cuma di tangan doang. Nah, kenapa? Ya, dia punya duit banyak, harta banyak, tapi dia menggunakan untuk akhirat. Ada orang yang kayak begitu, duitnya banyak, hartanya banyak, tapi buat akhirat. Duitnya banyak, sedekahnya banyak, masya Allah.
Faqad ahlakat syahwatuhu, maka sungguh dia telah dibinasakan oleh syahwatnya. Wa ghalabat alaihi syikwatuhu, dan telah dikuasai oleh ya syikwatuhu, ya, oleh kesulitannya. Wa man iktada bihi halaka, dan siapa yang mengikut dengannya maka binasa. Jadi kalau ada orang yang ngikutin, ada orang yang mengejar dunia, ada orang yang mengumpulkan dunia, ada orang yang meraih dunia, ada orang yang mengeruk dunia, ada orang yang selalu menuntut dunia, ada orang yang mengejar dunia, bergelut dengan dunia. Tadi, walaupun tadi dikatakan ulama, tapi bukan ulama, yang kayak begitu kita ikutin, halaka. Kata Imam Ghazali, binasa. Ya, kita minta sama Allah supaya jangan sampai begini. Ya Allah. Wa kaifa yu'addu min hizbil ulama'i, min hizbil ulama'i min azhi darajati. Bagaimana yu'addu, dia itu dianggap, bagaimana dia itu bisa dianggap min hizbil ulama', daripada kelompok ulama, min azhi darajati, daripada ini derajatnya. Bagaimana orang itu bisa dianggap ulama? Ya, padahal dipanggil kiai ini ya, dipanggil ustaz. Bagaimana kalau derajatnya kayak begitu? Yang dikejar dunia mulu. Orang yang mengejar akhirat enggak ada marahnya. Enggak ada dia, maksudnya marah kepada yang enggak pantas marah. Kalau orang yang kejarnya dunia, enggak ada dia benci sama orang, hasad sama orang, enggak, dia enggak benci. Ya, iya bisa begitu. Hah? Iya betul, luarnya kayak malaikat, dalamnya setan. Na'udzubillah, semua na'udzubillah min zalik. Ya kan ulama cakep. Justru yang bahaya yang kayak begitu, dipanggil ulama tapi bukan ulama. Imam Ghazali tandas, tegas. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Ulama khair, ulama su. Sama-sama dipanggil ustaz, kiai, sama. Yang satu dunia, yang satu akhirat. Waqala fi munajati Dauda, dan berkata ia dalam munajat Daud, atadrima asna'u bil alimi iza asara syahwatu ala mahabbati. Apakah engkau tahu apa yang akan aku lakukan dengan orang alim apabila dia mengutamakan syahwatnya atas cinta kepadaku? Apa yang akan aku lakukan kepada orang alim yang dia itu mengutamakan syahwatnya daripada cinta kepadaku? Mana mengutamakan syahwatnya? Tuh, mungkin kita kagak ngambil punya orang, umpama kita enggak main perempuan, tapi kita apa, mencela orang, menghina orang, merendahkan orang, ini ngomongin orang, jelek-jelekin orang, ini hasad, bukan sifat-sifat dunia. Ya apalagi mas sampai mengambil hak orang. Ya apalagi mas. An uhrim an ahrimahu laziza munajati. Apa yang aku akan lakukan kalau ada orang alim mengutamakan syahwatnya? Aku cegah dia dari lezat bermunajat kepadaku. Sholat dia tapi enggak ada rasa enak. Puasa dia tapi enggak ada rasa enak. Zikir dia tapi enggak ada rasa enak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bawaannya udah mau udah aja, udah.
Udah ogah aja bawahnya. Apalagi sampai disertakan benci sama orang akhirat. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Jangan sampai begitu. Kita cintai orang yang mencintai Allah. Kita cintai orang yang ibadah kepada Allah. Kita berlindung dari orang yang benci orang yang mencintai Allah, orang yang ibadah kepada Allah. Jangan sampai. La tas'alanna anni 'aliman. Jangan kau tanya dari daripada aku akan orang alim. Qad askarat hud dunya, yang sungguh dia telah dibuat mabuk oleh dunia. Faya suddaka, lalu ia menghalangi engkau. Antariki ma'abati, dari jalan cinta kepadaku. Ula'ika kuto'u tariki ibadi, mereka itu adalah pembegal jalan hamba-hambaku. Allahu Akbar. Allah, masya Allah. Ya Daud, wahai Daud, kata Allah, jangan kau tanya dariku tentang orang alim yang telah dibuat mabuk oleh dunia. Dia nanti dia mencegah engkau dari jalan cinta kepadaku. Mereka itu orang yang mabuk dengan dunia adalah pembegal jalan hamba-hambaku. Mana orang pengen ngaji dilarang sama dia, orang pengen ibadah dilarang sama dia. Kenapa? Dia punya sifat hasad, dia punya sifat dengki. Dilarang orang untuk ngaji, jangan ngaji sama dia. Dia begitu-begitu, jangan ke sana, dia begitu-begitu. Ini itu adalah penghuni-penghuni dunia, pencari dunia, pencinta dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astaghfirullahalazim wal iyazu billah. Jangan sampai seperti itu. Kalau ada orang bagaimana beliau bagus, masyaallah, baik. Dulu saya ya sama guru diberi nasihat. Waktu itu masih sekolah SMA, sekolah aliyah. Ya. Saya diberi nasihat sama guru. Ya. Ceritanya panjang, singkat aja. Di akhir daripada pertemuan saya, kata beliau, nanti kalau cari guru jangan sembarangan ya. Itu pesan gitu. Mau cari guru jangan sembarangan ya. Karena guru itu ya cetakan. Jadi kalau cetakannya ya lonjong ya, nanti yang dicetak lonjong juga. Cetakannya bulat ya bulat, cetakannya kotak-kotak. Jadi guru itu mempengaruhi murid-murid. Ya Daudu, wahai Daud, iza ra'aita taliban fakun lahu khadiman. Apabila engkau melihat seorang penuntut, penuntut akhirat, umpama penuntut ilmu, maka jadilah engkau kepadanya khadim, pelayan. Jadi kalau ada orang yang menuntut akhirat, jadilah pelayannya. Artinya apa? Bantuin. Jangan kita benci. Ada orang ahli agama, amalin ilmu, wara', bantuin dia. Khadiman ini maksudnya bantuin. Bukan kita jadi pembantu dia, bantuin. Kalau kita enggak bisa memuji, diam saja. Ya Daud, wahai Daud, man radda ila hariban katabtu syaidan, wa man katabtu syaidan lam wa'azibhu bin nari abadan. Wahai Daud,
siapa yang kembali ya kepadaku ilayya, man radda ilayya, kepadaku hariban, siapa yang enggak ada yang waroda ya, waroda, siapa yang datang bertulak ya, bertulak kepadaku menuju Allah hariban lari, katabtu syahidan, aku tulis dia orang yang mati syahid, orang yang syahid ya. Wa man katabtu syahidan, siapa yang aku tulis dia syahid, lam u'azzibhu bin nari abadan, aku tidak siksa dia dengan api neraka selama-lamanya. Wallahu a'lam bishawab.